Sebagai pemasyarakatan, saat ini kita sudah berada di Pulau Buluk, Kecamatan Bulang. Dan pada hari ini, pagi ini telah terjadi kebakaran sekitar pukul 6 pagi dan telah padam sekitar pukul 9. Dan ini kondisi terkininya. Dan yang di belakang saya adalah rumah para korbannya. Kurang lebih ada sekitar 9 rumah yang dihuni oleh 11 keluarga. Dan saat ini kuncinya sedang pendinginan, masih ada beberapa petugas damkar yang berada di lokasi dalam rumah untuk menyemprotkan air ya. Dan dari peristiwa ini, dari laporan terbaru yang kami terima bahwa ada satu orang korban jiwa dan telah diserahkan ke pihak keluarga. Menyampaikan turut bela sungkawa, turut berduka cita atas musibah yang menimpa Kelurahan Pulau Buluk, yaitu musibah kebakaran yang kejadiannya sekitar pukul 6 kurang tadi pagi. Nah, adapun sumber api masih dalam penyelidikan. Jumlah rumah yang mengalami musibah ada sekitar 9 rumah dengan 12 kakak. 11 kakak dengan 26 jiwa. Kemudian ada korban meninggal satu orang atas nama Ibu Sui Eng. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Pak, untuk kejadian itu api diduga dimulai dari mana, Pak? Kan ini ada deretan rumah. Ya, untuk sementara masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, Pak. Teman-teman sekalian, jadi saya dapat telepon tadi 6:30 lah lebih kurang. Kita persiapan, karena ala-ala kita di gudang kita persiapan, kita turunkan 2 pompa. Jadi kita nggak pakai mobil pulau-pulau ini, jadi kita buat pompa, kita ada 2 pompa portable. Tadi kita bisa pakai 1 pompa portable, tapi sebelum kita kesini, masyarakat, dengan ada pelaku-pelaku kendaraan, ada masyarakat yang bantu. Ada mobil apa, kapal-kapal air mereka bantu. Tadi kita selesai pendinginan, kita cukup menggunakan 1 pompa saja. Dan kita menggunakan selang 2 inci, 2,5 inci dan 1 inci. Dan alhamdulillah, selesai, pendinginan selesai. Saya apresiasi Pak Camat ya, dan masyarakat, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak masyarakat depan, kita nggak bisa apa-apa. Kita apresiasi juga Kecamatan Pulau Buluh, dari Pulau Buluh ini, ya, masyarakatnya luar biasa. Sampai kan kendaraan lautnya kita difasilitasi masyarakatnya. Ya, itu aja mungkin ya. Untuk personil, kita ada lebih kurang 20-an orang nih, kita bergabung dengan teman-teman DP Batam. Kanek! Kami dari Dinsos, mungkin pascanya ya, setelah kita bisa pemadaman bencana kebakaran ini, kami dari Dinsos pascanya insya Allah akan menjalankan tahapan tanggap darurat. Yang jelas kami di Kamposko bersama dengan lurah, camat, dengan masyarakat sudah berdiri posko. Alhamdulillah disinilah nanti menjadi konsentrasi untuk pengurusan permasalahan bencana ini. Jadi sini posko semua ada di dalam sini, baik dari kelurahan, kecamatan, polsek, maupun babinsa, maupun dari unsur masyarakat. Kemudian tahapan selanjutnya setelah ada tim posko berdiri, posko sudah ada, kita akan siapkan pemakanan tanggap darurat 3 hari berturut-turut. Setelah nanti 3 hari berturut-turut, terus tim tagana kita di Insop sudah turun, juga pendataan bersama kecamatan sudah dapat verifikasi data, kita akan turun lagi mengecek verifikasi. Segera mungkin nanti kita setelah dapat data, kita siapkan lagi sembako untuk seminggu tanggap daruratnya. 7 hari kita siapkan sembako untuk pemakanan 7 hari setelah 3 hari pemakanan tanggap darurat. Kemudian setelah itu baru kita akan rapat tim apakah ini akan bisa kita tetapkan menjadi tanggap darurat
dan kita menunggu arahan nanti kebijakan sesuai dari arahan Pak Wali Kota. Pagi-pagi tadi langsung suruh kami turun semua, baik dari aparat dan di Pemku, hendaknya langsung memberi atensi terhadap kegiatan ini sesegera mungkin. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya lagi diidentifikasi oleh tim Inavis, ya. Kondisinya ya luka bakar, ya, luka bakar gitu. Terus, itu korban terjebak atau memang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa bergerak atau bagaimana, Pak? Itu belum tahu kita terjebak atau bagaimana sumber api. Jadi kami sebelum itu kami sudah ada antisipasi juga. Jadi kami panggil takbot yang dari situ, dari bersama Babin Kamtibmas, panggil takbot. Turunlah takbot ke sini, diupayakan untuk pemadaman api gitu. Untuk kejadian itu. Baik pemirsa, saat ini Pemko Batam beserta instansi terkait lainnya telah mendirikan posko yang berada tepat di depan lokasi kejadian, dan nantinya itu merupakan tempat pusatnya verifikasi data serta penanganan bencana yang ada di Pulau Buluh, dan akan ada berbagai bantuan nantinya juga akan didatangkan dari Kota Batam untuk para korban di Pulau Buluh. Sementara itu, para korban yang hari ini dan rumahnya tidak dapat lagi ditinggali, maka mengungsi sementara waktu di rumah keluarganya karena beberapa di antaranya memiliki keluarga yang juga berada di Pulau Buluh. Demikian pantauan kita dari Pulau Buluh, Kota Batam, Kepulauan Riau. Muhammad Hildin mengabarkan.